Okey. Seterusnya kisah siapa? Bukan kisah siapa dulu. Saya nak tanya, budaya yang berlaku untuk umat Nabi Allah Lut ini berakhir dengan Allah membalikkan bumi ke mai lagi zaman kita? Maksudnya tak cukup lagi Allah balikkan bumi, mari lagi. Bahkan mari dengan lagi hebat. Kalau dulu mungkin setakat lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tapi hari ini hak lelaki sama lelaki kita panggil apa? Gay. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian. Kalau homo tu jenis macam mana? Homo sama macam gay ke? Yang disebut istilah homoseksual tu macam mana? Gay lah. Homo tu gay lah. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Kalau jenis lelaki seorang, perempuan tiga orang. Kan ada juga jenis dia seorang lelaki, lepas tu perempuan pasangan hak lawan dia tu tiga. Ada hak jenis lagu tu. Ada hak jenis nafsu dia ni lebih pada songsang. Dia tengok lelaki pun dia main, dia tengok perempuan pun dia main rasa tu juga. Tengok lelaki pun horny, tengok perempuan pun horny juga. Ada juga jenis lagu tu. Dia punya nafsu tu berselera pada semua, tak kira jantina. Tak tahulah jenis mana. Tak mungkin ada orang penyakit-penyakit macam ni. Yang jenis sampai tahap nafsu dia tengok semua jantina, dia berminat. Bahkan lebih jauh, ada tak kita tengok dalam persekitaran yang mana bila mereka ni dah boring, dah bosan sama-sama manusia, mereka melampaui batas. Orang sama orang ni boring dah. Orang sama orang puas dah. Last sekali cari binatang pula. Ada tak jenis manusia cari kuda? Oh, jangan malu-malu. Ada manusia dengan kuda? Ada. Manusia dengan lembu, manusia dengan itik, manusia dengan ayam. Ada hak jenis belut pun ada. Macam-macam. Maksudnya dia cuba cari kepuasan yang dia tak akan pernah dapat sebelum ni. Maksudnya dengan manusia ni boring dah. Dengan manusia terlampau banyak, puas dah. Cuba pula dengan binatang. Ada yang lebih jauh, dia punya lama dah nak try benda lain pula. Last sekali manusia dah boring, binatang dah boring, tumbuh-tumbuhan dengan sayuran pula jadi mangsa. Terung jadi mangsa, mentimun jadi mangsa, tak tahulah tomato apa semua, dia terai. Ni hak ada, hak berlaku ni lah saya sebut. Lepas tu habis tak tahulah nak jadi apa pula. Mungkin dia ni bukan apa, dia punya nak layan dia punya nafsu ni, kalau dia boleh create satu benda yang orang lain tak buat, satu kebanggaan. Maksudnya contoh dengan lembu, dengan itik, orang lain dah buat. Kalau aku buat pun dia tak rare sangat. Kalau dengan terung pun orang lain dah buat. Jadilah sekali jumpa busuk berlubang pun dia tala juga. Seolah-olah kalau dia lah orang pertama yang tala busuk berlubang tu, hebat dia. Ni yang berlaku di Arab Saudi berapa tahun lepas. Terlekat vacuum kan? Ni betul tuan-tuan. Dia letak alat kemaluan dia dalam vacuum, dia tekan hak sedut tu. Dia bukan jadi isu hak tu, hak jadi pecah rahsia ni sebab terlekat. Sebab kemaluan dia tu terlekat, tak boleh nak buang, perlu bantuan orang lain. Yang tu jadi pecah. Kalau benda tu boleh buang, memang orang tak tahu. Hak jenis macam ni, ni teruk sangat ni. Kalau jumpa kita bagi exhaust kereta, lagi hebat ni. Rem kuat-kuat, vroom vroom vroom, nak sangat dah. Contoh. Bagi dia ini satu benda yang menyeronokkan. Kita pun tak reti di mana akal yang Allah bagi mereka letak sampai mereka nak lampiaskan nafsu suka-suka mereka, seolah mereka memang mencari satu benda yang lain. Janji nafsu mereka dipuaskan. Keseronokan mari. Dia tak kira dosa, pahala dosa dah. Janji seronok dapat dilangsaikan oleh mereka.